Jika minggu lalu kami bawakan perlawanan peringkat separuh akhir Sukan C 1989, minggu ini para penonton sekilas Liga berpeluang untuk mengimbau sejarah 20 tahun lalu di mana kali terakhir Malaysia memenangi emas di Sukan C. Ramai yang masih ingat, Kuala Lumpur disirami hujan rahmat pada malam bersejarah itu. Ayuh kita saksikan. Tiong Kim dihadang oleh Hazli Nasirun. Serba gasing, Malaysia menguasai bola, possession football. Tiong Kim, satu hantaran yang terlalu kuat bagi Tiong Kim untuk mengawal. Dan Albiden sekali lagi, potong, cantik, potong, masuk ke dalam. Dan Albiden punya peluang sekali lagi, terpaksa disepak keluar oleh pemain Singapura ARJ Mani. Mat Zan, Tiong Kim, cantik, potong, peluang bagi Tiong Kim memotong dan sekarang Tiong Kim cross. Gol! Gol! Cantik Tiong Kim membuat hantaran tetapi saya ingat kena pemain Singapura sendiri dalam minit yang ke-8. Kena pemain Singapura sendiri, kena penjaga gol dan bola melantun masuk. Kerana terdesak, inilah yang saya katakan dalam keadaan mendesak ini kesalahan boleh dilakukan. Tiong Kim membuat hantaran. Sekali lagi kita perhatikan, kena pemain Singapura dan penjaga gol tak dapat mengejar balik. Padmanathan akan membuat lontaran yang jauh seolah-olah tendangan sudut. Pandi membuat percubaan. Gol! Dan jadi kedudukannya satu sama. Lontaran yang berbahaya daripada Padmanathan. Tiong Kim dapat melarikan bola. Bola masih tersekat-sekat. Tiong Kim membuat percubaan. Gol! Satu percubaan yang cantik dari Tiong Kim. Dan di Padmanathan ada di belakang. Nak masuk ke tak masuk. Dan Tiong Kim membuat percubaan terus dengan kaki kiri. Abdul Malik Mohamad sungguh pun tinggi, tidak dapat menepis bola itu. Sungguh pun hujan masih renyai-renyai. Kembali mengambil tempat masing-masing. Mendapat tepukan sorak yang tidak henti-henti. Gol! Abdullah Saleh. Abdullah Saleh menanduk. Inilah sudah lama kekeringan gol. Tak percaya yang gol itu masuk.